apa-apa itu. Ini hanya permulaan aja. Ya, perkenalan aja, perkenalan. Iya, iya, iya. Nyari apa, Pak? Enggak sadar ya. Kok gua tadi berasa ada di laut ya? Iya. Karena kan saya ngirim kamu ke kebon. Pesan berasa di laut. Iya, iya. Ya kirim ke kebon. Gimana Sule kabar? Alhamdulillah sehat. Itunya lebih tinggi. Ilmunya lebih tinggi. Katakan apa yang akan kamu katakan. Kalau kamu tidak mau mengatakan, kata-katain. Keremin dong berarti. Bangun. Berasa di mana? Berasa di kebon ya. Kamu berasa di kebon? Iya. Padahal aku kirim ke laut loh. Nih, gini, nih, gimana, Mang gimana, ini, gimana, ya, Romi Rapi, iya, dia pakai rapi, oh, pakai rapi, oh, itu, teman saya, dia ketemu dengan mantannya, sekarang lagi stres, bahkan dia ini mau bunuh diri, pikir, coba. Jangan diomeli, Pak, jangan diomeli. Anda mau minta bantuan saya, apa ngeledek-ledek saya sih? Niat busuk dia ini, saya kesel. Ya kalau kesel jangan marahnya ke saya dong. Ya kan saya ngobrolnya lagi sama Bapak, siapa tahu Bapak bisa ya menenangkan gitu. Dari tadi saya ke TV mana dimarahin terus. Kan sekarang udah di sini. Di sini aja. Saya kan nyari sampingnya. Okay. Tapi di sini emang ada yang marahin. Enggak ada ya. Ini. Ini ya? Hmm. Ini orang yang dari dulu. Coba bayangin. Busuk lu bro. Saya mau bunuh diri, Pak. Mau jadi apa kamu? Masalah cinta dia dianterin sama Aci coba. Iya. Tadi saya udah menggigil, Pak, menggigil. Duduk. Ngapain? Katanya mau dihipnoterapi. Ngapain? Balet, masih balet. Udah berhenti. Nah, sekarang saya konsentrasi kemarin. Nih, kayak hipnoterapi. Iya, iya, iya. Kemarin sempat. Oh, dulu sempat, pernah, Pak. Dulu sempat. Sempat. Tapi cuma 2 tahun, habis itu saya malu. Malu kenapa? Ya ngapain coba saya hipnoterapi pakai-pakai balet. Benar, benar. Duduk. Yoga, yoga masih? Yoga. Udah enggak, yoga. Udah enggak. Udah enggak usah macam-macam lah. Jadi Anda merasa jiwanya terancam. Iya, Pak. Dan merasa hidup Anda itu sudah tidak diperlukan lagi. Anda ingin segera meninggalkan dunia ini gitu. Jangan. Nah, maksudnya saya pengen move on dari bukan meninggalkan itu. Dunia, meninggalkan rasa stresnya. Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Saya akan coba menghipnoterapi kamu supaya kamu tidak lagi terfikirkan oleh mantan-mantan kamu dan kamu melihat ke depan bahwa di depan itu banyak penonton. Nih, Romi ini iya, dulunya dia ahli beruang. Wah, ahli beruang. Bisa menaklukkan beruang dengan hipnotis. Betul. Saya lagi lu memakai metode capsa. Ya ini mau bunuh diri, Pak, bayangin. Saya tahu. Oh, udah tahu. Saya akan bantu dia. Iya, iya. Tolong disembuhin lah. Saya akan bantu dia untuk bunuh diri. Tolong, Pak, lah. Baiklah, ini metode capsa. Ini metode capsa. Capsa capcai. Oh. Metode yang paling dasar. Nah, metode yang paling dasar. Kemarin metodenya Samyong. Samyong. Beda tapi lagi sekarang. Udah. Oh. Nanti abis capsa baru metode. Tolong konsentrasi ya. Iya, Pak, saya konsentrasi. Konsentrasi ya. Saya memakai alat ini. Itu ya. Alat apa, Pak? Apa namanya? Ini alat, sebetulnya ini alat bantu pendengaran. Cuman dipakai okay. Hipnotis. Coba dipakai hipnotis. Ya? Udah lumping, udah enggak ya? Udah enggak. Udah kurang. Jokowi. Soalnya masalahnya sekarang kan lagi apa ya? Orang tuh lebih suka yang disco-disco gitu. Kalau udah lumping kan tradisional ya. Jadi saya pikir, udahlah. Saya konsentrasi ke hipnoterapi aja. Gitu. Oh. Orangnya mana ini? Capsa itu artinya mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian. Kita bicara, dia kita cuekin. Akhirnya. Bukan karena itu. Bukan ya? Karena ini. Karena dicuekin, sakit hati puyeng. Sakit hati puyeng jatuh. Sakit hati puyeng. Yang ikhlas. Kita kalau mau hipnoterapi kan harus ikhlas dulu. Lo bener harus
ikhlas, kalau gak ikhlas gak bisa. Bisa masuk nih. Malah nangis. Ini gimana sembuhin? Kamu mulai sekarang udahlah hidup normal. Gak usah gimmick-gimmick seperti ini. Lupakan semua kejadian masa lalu. Penting jangan bunuh diri. Yang penting jangan bunuh diri. Kamu tahu bunuh diri itu kan dosa. Ya? Hidup aja yang baik, yang benar. Kamu nanti tepuk tangan penonton gak bakal bangunin kamu. Jadi kamu akan bangun sendiri karena kamu merasa malu. Kita lihat aja. Ya. Dia bangun sendiri ya? Dia bangun sendiri. Oh, ini dengan cara dicuekin juga? Cara dicuekin aja. Ya udah. Silakan, silakan, silakan. Ngobrol, ngobrol. Aci, silakan Aci, sini. Aci, silakan Aci. Aci pernah gak dihipnotis-hipnotis kayak begini? Pernah. Pernah? Iya. Gimana rasanya? Kalung hilang 5 gram dihipnotis beneran. Kalung hilang? Mm-mm. Itu mah hipnotis beneran dong? Iya, makanya. Iya. Tuh, bangun sendiri. Iya, bangun sendiri.